Ketua UKAS Shamsul Azri dilantik sebagai KSN berkuat kuasa Isnin depan. Bersatu sifatkan pemilihan calon PN untuk bertanding PRK Nenggiri adalah paling sukar. Tuan Ibrahim persoal tindakan DAP yang tidak turun bantu kempen BN di Nenggiri. Nazri Aziz tegaskan masih berpegang kepada UMNO walaupun sudah lama sokong NGO MN. MIC perlu buat keputusan berhubung kedudukan dalam BN sebelum bincang agih kerusi. Dan Najib Razak fail bantahan terhadap tindakan Majlis Peguam berkait cabaran keputusan Lembaga Pengampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan Ketua Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS Datuk Seri Shamsul Azri Abu Bakar dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara KSN yang baharu berkuat kuasa Isnin depan. Difahamkan beliau akan menggantikan penyandangnya Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang akan tamat kontrak pada Sabtu ini selain berpengalaman selama 30 tahun dalam perkhidmatan awam. Shamsul Azri pernah bertugas di Kementerian Keuangan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Pentadbiran Kerajaan Negeri. Dalam pada itu, Pejabat Perdana Menteri juga memaklumkan kerajaan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Muhammad Zuki atas segala khidmat bakti beliau sepanjang tempoh memegang jawatan KSN. Ia khususnya dalam usaha kerajaan mengukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan awam dengan memperkenalkan pelbagai pembaharuan demi memastikan agenda pembangunan negara dilaksanakan dengan jayanya. Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Razzi Jidin menyifatkan pemilihan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Rizwadi Ismail untuk bertanding pada PRK Don Nenggiri adalah perkara yang paling sukar dan cermat dilakukan bagi mengelak sejarah sama berulang. Katanya, pada masa sama, keluasan Don Nenggiri ibarat seperti Perlis dan sudah tentu memerlukan calon yang terbaik dari segi usia, keupayaan, kekuatan mental dan penerimaan rakyat. Ujarnya, perkara itu yang paling cermat dilakukan kerana mempunyai sejarah yang tidak baik dan calon yang terpilih semestinya diterima oleh semua rakyat di Don Nenggiri. Beliau selaku pengerusi jawatan kuasa pemilihan calon Bersatu bertanggungjawab memilih calon. Justru katanya, Muhammad Rizwadi yang juga bekas anggota TLDM dianggap calon terbaik dan cukup package. Pengalamannya sebagai bekas anggota TLDM dalam dakwah dan kerja kemasyarakatan adalah package yang hebat jika dibandingkan dengan pihak lawan. PAS mempersoalkan tindakan DAP yang tidak turun membantu kempen Barisan Nasional BN pada PRK Don Nenggiri. Katanya semasa berceramah di unit daerah mengundi UDM Sungai Terah, parti itu tiada semangat setia kawan kerana tidak menunjukkan diri dalam kempen. Terdahulu media melaporkan DAP tidak menerima undangan daripada BN untuk membantu berkempen di PRK itu. Setiausaha Agong DAP Anthony Luke Siufok berkata, parti itu akan hanya turun membantu BN berkempen sekiranya dijemput hadir. Terdahulu ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan keperluan DAP turun berkempen membantu calon BN pada PRK Nenggiri adalah tidak terlalu mendesak. Dalam perkembangan lain, Tuan Ibrahim berkata, PAS sentiasa membantu gerak kerja jenteranya pada PRK Nenggiri. Jom sertai peraduan bersama NextStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Sebelum itu, kami ingin memohon maaf di atas kesilapan teknikal pada peraduan minggu lepas.
anda tidak perlu lagi sertakan email pada jawapan disebabkan akan ada masalah teknikal. Maka dengan itu, kami mengumumkan peraduan minggu lepas adalah terbatal. Untuk peraduan bermula minggu ini, anda hanya perlu menjawab dua soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Jawab dua soalan tersebut di ruangan komen berita petang hari Jumaat. Anda perlu screenshot jawapan anda, seterusnya hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Dun Mahkota terletak di negeri mana? Apakah warna tema NextStep Malaysia? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NextStep News edisi petang Jumaat 9 Ogos 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Meskipun sudah menyokong pertubuhan bukan kerajaan NGO Muafakat Nasional MN, namun Ketua UMNO Padan Rengas Muhammad Nazri Abdul Aziz tetap anggota UMNO. Menerusi laporan Malaysia Kini, beliau menjarakkan dirinya daripada pendirian pengerusi MN yang menyokong Perikatan Nasional PN. Difahamkan pengerusi MN Anwar Musa yang memimpin NGO itu selepas dipecat UMNO pada 2022. Katanya, beliau faham dengan apa yang dibuat Anwar sekaligus menyatakan MN tidak terlibat dalam politik. Anwar, bekas pemimpin kanan UMNO dan anggota Parlimen Ketereh lebih 3 dekad, kini dilantik sebagai anggota jawatan kuasa Pusat PAS, juga memimpin jentera parti dalam kempen pilihan raya kecil Nenggiri, Kelantan. Kerjasama PAS dan UMNO pada 2019 turut menggunapakai nama sama, Muafakat Nasional. Kata Nazri, MN hanya memfokuskan pada perpaduan Melayu tetapi ia tidak menekan orang bukan Melayu. Presiden MIC SA Vigneswaran menyatakan parti itu perlu membuat keputusan berhubung kedudukannya dalam barisan nasional BN sebelum membincangkan tentang pengagihan kerusi untuk PRU akan datang. Ia sekaligus menjadi tanda tanya sekiranya parti itu akan meninggalkan BN setelah berada dalam gabungan itu dan sebelumnya perikatan sejak 72 tahun lalu. Bagaimanapun, setakat ini, parti itu dikatakan kekal menyokong kerajaan sedia ada. Beliau berkata demikian bagi mengulas cadangan UMNO agar kerusi Parlimen Kota Raja atau satu kerusi DUN diperuntukkan kepada mereka dalam PRU akan datang. Kota Raja adalah kerusi Parlimen yang mempunyai peratusan pengundi India dan secara tradisi, MIC mewakili BN untuk bertanding di situ. Terdahulu, Ketua UMNO Kota Raja Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz meminta agar UMNO bahagian itu diberikan kerusi Parlimen atau satu kerusi DUN pada PRU 16. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memfailkan bantahan awal terhadap tindakan Majlis Peguam yang mencabar keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara dan dendanya atas alasan mesyuarat agung tahunan AGM badan profesional itu tidak sah. Najib menerusi afidavit yang diikrarkan oleh peguamnya, Muhammad Farhan Muhammad Syafi'i, menyatakan bahawa Majlis Peguam tidak mempunyai locus standi untuk memulakan tindakan undang-undang tersebut. Ia kerana usul yang diluluskan pada AGM ke-78 badan itu adalah terbatal, ultra-virus dan melanggar kewajipan statutory seperti diperuntuk dalam Akta Profesyen Undang-Undang LPA 1976 apabila diadakan tanpa quorum kehadiran yang diperlukan. Muhammad Farhan dalam afidavit yang difailkan pada 6 Ogos berkata, antara usul yang dikemukakan pada AGM itu adalah mendapatkan kelulusan ahlinya untuk memfailkan semakan kehakiman terhadap Lembaga Pengampunan berhubung keputusan mengenai hukuman penjara dan denda Najib. Majlis Peguam memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman itu pada 26 April lepas, menamakan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya bersama-sama Najib sebagai responden.
Najib, 70 tahun, menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng 42 juta daripada dana SRC International Sendirian Berhad. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.